Satu provinsi Jawa Barat juga Kang Agun juga sudah mengirimkan surat kepada DPP ya tentang rekomendasi tersebut. Karena itu dalam proses ini saya yakin tidak ada perubahan dari proses dukungan terhadap pencalonan ya kader terbaik Partai Golkar. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga, sahabat, serta kita sekalian. Apa kabar kader Golkar? Dahsyat, luar biasa. Apa kabar?